bulan yang lalu ada laporan polisi masuk ke Polres Jakarta Barat yang berhasil mengamankan dua orang pelaku yang dipersangkakan adalah masih menyebarkan satu video porno, ya, video asusila. Yang melaporkan adalah saudari GL. Nah, kemudian saudari GL sendiri melapor, bikin laporan polisi lagi di Polda Metro Jaya. Itu sekitar tanggal 11 Februari yang lalu. Membuat laporan polisi masih sama dengan peredaran video asusila yang diakui memang dia di situ. Ya, tetapi di sini yang dilaporkan adalah adanya ancaman dari salah satu akun yang mengancam yang bersangkutan untuk memeras pada saat itu. Inisialnya adalah YS, umurnya 22 tahun. Sabtu kemarin berhasil kita amankan di Kota Medan yang bersangkutan. Dan sekarang sudah kita bawa ke sini, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penahanan terhadap yang bersangkutan.